Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaihu amah, nasihat-nasihat umum. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari tentang beberapa nasihat umum yang ada dalam kitab ini, tentang tiga kata yang sangat baik kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begini santri sekalian, kita ini adalah makhluk sosial. Kita manusia, makhluk yang sempurna. Beda kita dengan malaikat apa? Malaikat tidak mempunyai ya. Nafsu. Malaikat itu tidak punya nafsu, hanya punya akal. Sedangkan kita manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah, memiliki akal dan juga nafsu. Kalau beda kita dengan binatang, binatang itu punya nafsu tadi, tapi tidak punya akal. Nah, oleh karena itu, karena kita sebagai manusia itu diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kita punya nafsu, kita punya akal, maka banyak hal yang harus kita ketahui dalam kehidupan ini. Kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian, kita selalu membutuhkan orang lain. Maka di sini diajarkan ada tiga kata penting yang seharusnya sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang pertama, yaitu kata tolong. Nah, makna kata tolong, ini kan biasanya kalau ada terdengar kata tolong itu apa maknanya? Meminta bantuan dari orang lain. Ya. Tapi kata tolong ini, dia kesannya itu akan halus. Kita menyuruh orang lain, misalkan, tolong ambilkan ini, ya. Kemudian tolong kerjakan ini. Beda kalau kita mengucapkan, tidak menggunakan kata tolong. Ambilkan ini, kerjakan ini, misalkan, ya. Jadi kata tolong ini, misalkan kalian menyuruh orang yang lebih kecil atau orang yang lebih muda. Walaupun dia usianya jauh lebih muda, misalkan adik kamu, maka biasakanlah menggunakan kata tolong. Ini kesannya akan sangat halus. Kita mengajarkan akhlak kepada adik kita atau kepada orang yang lebih muda. Pasti kalian sering mendengar kan? Misalkan ada guru menyuruh muridnya, "Nak, tolong buangkan sampah ini." Pernah dengar tak? Pernah kan? Ini guru mengajarkan etika kepada kalian. Padahal kalau guru memerintahkan, "Nak, buangkan sampah ini," itu hal yang biasa, boleh-boleh saja. Tetapi karena seorang guru ingin mengajarkan etika yang baik, maka dia mengucapkan kata tolong. Bahkan orang tua, misalkan ibu, ibu menyuruh kepada anaknya, "Nak, tolong cucikan piring." Ini seorang ibu yang tahu bagaimana mengajarkan etika kepada anaknya. Ya, kalau ibu menyuruh misalkan cucikan piring itu, sapukan ini, sebetulnya tidak ada masalah, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi ibu ingin mengajarkan adab kepada anak, biar anak itu nanti dalam kehidupan sehari-hari biasa menggunakan kata tolong. Ya. Tolong itu bukan berarti kita pun hidup ini harus selalu minta tolong sama orang, tidak. Kalau bisa kita hidup ini selalu memberi pertolongan kepada orang, bukan selalu meminta tolong. Tapi kalau kita satu saat memerintahkan kepada orang atau kita minta sesuatu dari orang, maka biasakanlah menggunakan kata tolong. Yang kedua, kata yang penting yang harus kita ucapkan, ya, yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kata terima kasih. Nah,
Terima kasih itu bermakna kita mengingat jasa orang kepada kita. Kita tahu jasa orang kepada kita, lantas kita mengucapkan terima kasih. Ya, sebetulnya makna terima kasih ini sangat dalam. Ya, terima kasih itu kan ibaratnya seperti kita bersyukur. Rasulullah mengajarkan, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Jadi sekecil apapun jasa orang kepada kita, walaupun itu hal yang remeh sekalipun, maka biasakanlah mengucapkan terima kasih. Ya, contohnya kamu menyuruh seseorang, ya, tolong ambilkan ini. Nah, ketika teman kalian mengambilkan, apa yang kalian ucapkan? Terima kasih. Sebab ada orang yang kadang untuk mengucapkan kata terima kasih ini saja berat. Bahkan dia diberikan sesuatu oleh orang lain. Ya, padahal sesuatu itu nilainya tidak remeh. Tetapi karena dia jarang mengucapkan terima kasih, akhirnya lidahnya itu berat untuk mengucapkan. Padahal kalian harus tahu, Allah memberikan rezeki kepada kita, itu kan tidak langsung. Melalui tangan-tangan orang lain. Nah, maka pandailah kita berterima kasih kepada sesama manusia. Berarti dalam hati kita, kita mengikrarkan bahwa apa yang kita terima berupa kebaikan, berupa nikmat, walaupun itu kecil, itu sesungguhnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pelit mengucapkan kata terima kasih. Coba kalian kalau misalkan ada orang mengucapkan terima kasih, bagaimana rasanya? Beda kan ketika seseorang tidak mau atau jarang mengucapkan terima kasih. Pandai-pandailah kita berterima kasih, tanda kita bersyukur kepada Allah. Yang ketiga apa? Yang ketiga kata yang penting kita miliki dalam kehidupan ini adalah kata maaf. Sering-seringlah mengucapkan kata maaf. Bukan berarti kita harus punya salah sama orang baru kita mengucapkan maaf, tidak. Maaf ini kita berjaga-jaga. Manalah tahu di antara kita sama orang lain ada bahasa dalam hati kita yang mungkin tidak baik, atau ada kata-kata yang menurut kita itu mungkin benar tapi sebetulnya itu menyinggung perasaan orang lain. Maka ketika kita sering mengatakan maaf, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan yang kita lakukan. Ini penting loh kata maaf. Bahkan seseorang bisa masuk penjara gara-gara dia melakukan kesalahan dan disuruh minta maaf, dia tidak mau, menganggap perbuatannya itu benar. Akhirnya karena gengsi tak mau meminta maaf, ya diproses secara hukum masuk penjara. Bahkan sebuah negara dengan negara yang lain, misalkan ada berseteru, ya. Semula semuanya sudah menyiapkan pasukan perang nih, mau berperang, tapi karena negara yang tadi merasa melakukan kesalahan meminta maaf, akhirnya perangnya menjadi batal atau tidak jadi. Padahal kan sepele hanya kata maaf, tapi ini maknanya luar biasa. Maka sering-sering mengucapkan kata maaf, ya, walaupun dalam kondisi kita tidak salah. Bahkan ketika orang tua zaman dulu mengajarkan, misalkan ada tamu di rumahnya, ya, ada tamu ngobrol panjang lebar, setelah tamunya pulang, orang tua zaman dulu apa yang disampaikan? Pak, mohon maaf ya, Bu, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ini orang tua itu berhati-hati, manalah tahu ketika ngobrol tadi itu panjang lebar dengan tamu, tanpa disadari ada kata-kata yang menyinggung, ada bahasa-bahasa hati, ya maklumlah kadang dalam hati kita kan tak bisa mengontrol, ada terucapkan, ya,
bisikan-bisikan atau terlintas dalam hati kita kata-kata yang tidak baik. Maka ketika orang tua akan berpisah, pamitan pulang, tuan rumah menyampaikan mohon maaf. Atau tamu yang akan pulang itu juga memohon maaf kepada tuan rumah. Ini kan ajaran penting. Jadi tiga kata ini biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa tadi yang pertama? Tolong. Yang kedua? Terima kasih. Dan yang ketiga? Ketiga maaf. Jika kita sudah membiasakan tiga kata ini, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Ya. Nah, mungkin itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.